nih. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 miliar. Duit 1 miliar. Duit dari mana, Jang? Bener nih duit lu. Makanya gua gedor-gedor lu pada, gua bingung. Dapat SMS banking, dapat uang segede itu. Udah, tahu dari mana? Kita ke ATM aja, kita cek. Itu bener kagak ada di saldo lu tuh 1 miliar tuh. Udah, Jang, rezeki mah enggak usah ditolak. Entar tahu-tahu yang salah transfer minta balik. Gimana? Agak pake, kalau salah transfer masalahnya bang, ngapain pakai salah transfer dia? Udah kita ambil aja nih 10 juta, mayan kan 10 juta. Kalau orangnya marah-marah mah kagak ada urusan. Biarin orang salahnya bang, salah transfer. Kita kan juga gak ngambil banyak-banyak. Bener tuh Jang. Udah. Ini kan tanya hati dulu ya. Udah kagak usah pakai nanya hati, gak apa pakai nanya hati. Dia kan punya saudara kerja di bank. Udah jangan tanya hati, kita langsung aja ke ATM, kita langsung cek. Babe, lu mau nagih kontrakan. Mumpung awal bulan ini. Jadi kagak ada alasan lagi tuh anak-anak kontrakan gak ada duit. Kan baru gajian itu. Oh kan? Iya, ya udah dah. Jaga ikut dong, nagih kontrakan. Gue ikut lu aja. Ya udah iya, aku ikut. Ya udah sana deh. Lu temenin babe lu. Jangan sampai babe lu dikabarin lagi sama Roji sama Salim. Ya udah dah, itu gampang. Itu mah tugas Jaka. Ya udah dah, Jaka Salim tuh ya. Ya udah hati-hati ya, Jak. Ya udah. Ya. Bang, hati-hati ya. Ya udah. Assalamualaikum. Salam. Jangan lupa kan? Iya. Lagi semua dah. Iya, siap. Udah, ayo kita ke ATM. Iya, lu ngapain sih? Gue banyak yang mikir. Mikir mulu. Ini apa, Jang? Ini lu baca dah. Waduh, banyak banget abis dapet warisan lo. Itu bukan duit gua, Ti. Itu salah transfer. Mending lapor ke bank, Jang. Ngapain lapor, Ati? Kan bukan salahnya si Ujang. Berarti lu diem aja. Tapi kan ini bukan hak lo, Jang. Jadi mesti lapor. Gini, Ti. Gua kasih tau sama lu. Lu tau kan rezeki dadakan? Iya. Nah, ini yang lagi dialami namanya si Ujang. Dapat rezeki dadakan. Jadi kita nikmatin aja udah. Tersalah lu, Jang. Kalau menurut gue sih mesti lapor ke bank. Gak, kan bukan hak lo. Hati. Yaudah, pacaran gua. Ayo, kita berangkat lah. Ramai apa nih lu? Pada mau kemana ini? Ntar lu bang. Gua mau paten dulu anak-anak ya. Jangan banyak alasan lu, sini bayar kontrakan sini. Iya bang, bentar mau paten dulu. Masih percaya sih yang mau Jang. Cuma sama si Roji, sama si Salim nih. Gua gak percaya tuh. Iya mereka berdua mah kebiasaan, suka ngibulin babe. Diam lu Jack lu, pinter ngomong lu kayak nyak lu. Gini Bang Mamat, okay. Mereka itu pada mau ke ATM, mau ngecek saldo ATM-nya si Ujang. Dia tuh dapat uang transferan 1 miliar ke rekening dia. Buset, 1 miliar? Iya. Banyak amat Jang. Nah, ayah aja gak tahu Bang, kita mau cek, kayaknya salah transfer itu. Kalau salah transfer, mending lu balikin Jang. Weh, ntar dulu, jangan dibalikin. Ini hitungannya rezeki dadakannya si Ujang nih. Oh. Rezeki kan datangnya gak tahu kita kapan dan di mana. Mungkin ini rezekinya dia. Ini juga ya? Iya. Gak bisa gitu dong. Kalau gitu pun rezeki dadakan dia, tapi kalau dia dapatnya gak halal, gak berkah dia, gak pantas dia nerimanya. Iya benar tuh Muati. Nggak saya pernah bilang kalau kita tuh harus makan yang halal bukan yang haram. Iya. Banyak ngomong lo semua lo. Ayo kita berangkat aja ke ATM. Ntar dulu Lim, bener
kata Jaka maaf, Ti, itu duit kagak halal, bukan hak gua. Jadi harus dicek dulu, salah apa enggak. Nah, mendingan lu lapor dah. Kali aja udah dapet undian. Ya, undian? Lah, Jaka aja ikutan giveaway YouTuber aja nggak dapet-dapet. Dapet? Iya, udah kali-kali. Ada sama, udah jam, mending lu telepon dulu aja ke pihak bank, lapor dah. Masukin doang. Dia dapat undian atau enggak? Alah, undian tuh kagak ada, bohong semua, kagak ada yang benar. Benar kata si Jaka. Di gua YouTube aja kagak ada, apa undian beginian. Mending telepon aja kali ya? Iya, iya telepon aja. Telepon. Buat kasihin aja. Telepon aja udah. Telepon lu ada. Sangka lu. Apa ini? Itu? Apa itu? Belum nggak ditelepon udah ditarik lagi nih duit. Ditarik lagi. Ditarik lagi. Kasihan deh sih. Lo kata gua siapa dari tadi gitu KTM main dengan 10 juta. Emang bukan tahu ayam udang lu ah. Gua tadi. Berarti belum rezeki lo, Jang. Tahu ya. Syukurin. Oh iya. Halo, halo. Roji, jangan lupa lo, uang kontrakan lo. Oh iya, uang kontrakan. Baru bang lo. Lah iyalah, masa gue lupa. Udah, Oke, siap. Bye.